Mereka akan dibangun setiap 7 wilayah ini. Teman-teman, jadi kali ini saya baru main di Betwin 188 dan di Happy Bet 188, link paling gacor dan paling mantap buat kalian cobain sendiri, dijamin dengan modal kecil bisa menang banyak. Jadi kalian tidak perlu pusing lagi cari link paling gacor, cukup main di Betwin 188 dan di Happy Bet 188, dijamin bisa auto jackpot. Untuk linknya saya akan letakkan di top komentar. Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas, cara push rank solo pakai VPN server musuh gampang, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman, tidak ketinggalan, update video terbaru, jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, bagi kalian pendatang baru di channel ini, sebaiknya simak dulu sampai selesai, supaya mudah dipahami, cara menggunakan VPN buat push rank yang benar, karena saya akan jelaskan secara lengkap. Jadi kali ini saya solo rank, dengan menggunakan akun Legend, karena banyak yang minta buatkan Legend ke atas, sebenarnya bisa untuk semua tier rank, cuma karena ini awal season, jadi wajar saja masih ramai yang push rank, jadi untuk dapat tim dan musuhnya belum bisa ditebak. Nah, karena baru saja reset season, pasti banyak dari kalian yang kesulitan naikin rank, apalagi buat pemain solo, jadi usahakan kalian tetap simak penjelasan saya sampai selesai. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya menggunakan 88 VPN, kalian bisa download secara gratis di Play Store, dan di sini saya menggunakan server negara Kamboja, untuk jaringannya masih aman, karena sudah saya coba mainkan di klasik dulu, dan di sini saya matikan VPN-nya, supaya jaringan tetap stabil ketika bermain. Bagi kalian yang tidak bisa terhubung, masih ketemu pemain Indo, coba kalian aktifkan dulu VPN-nya baru login, terus kalian masuk ke pengaturan, pilih deteksi jaringan dan bersihkan cache-nya, jadi seperti relog lagi, coba saja dulu, siapa tahu bisa berhasil. Karena banyak sekali yang bertanya, apakah aman, apakah akun bisa di-ban, setelah adanya email dari Monton, penggunaan VPN yang tidak resmi dilarang. Sejauh ini saya menggunakan VPN resmi dari Play Store, dan masih aman, jadi kembali ke kita sendiri, apakah mau menggunakannya atau tidak. Jam terbaik push rank pakai VPN, ini menurut pengalaman saya sendiri, dari pagi sampai siang sangat bagus, kalau sore dan malam masih bagus, jika subuh biasanya masih seimbang. Dijamin bisa dapat musuh paling mudah, usahakan kalian pick hero core, yang bisa gendong teman satu tim, karena pemain server luar banyak yang aneh-aneh, intinya 70% hasilnya dari kita sendiri. Ini tips solo rank pakai VPN, kalian bisa lihatkan WR atau MMR yang bagus, supaya teman satu tim percaya, karena pemain server luar biasanya aneh-aneh, jadi buat mereka percaya dulu. Nah, karena banyak sekali yang komentar, kenapa tidak bisa untuk mabar, kenapa mabar tidak bisa terhubung ke server tersebut, untuk sekarang saya belum tahu pasti, apakah sudah difix sama Monton, atau masalah dari VPN-nya, kalian bisa coba sendiri, coba cukup room master saja dulu yang pakai VPN, jika masih belum bisa, coba semuanya pakai server dan VPN yang sama, jika semua cara masih belum bisa, berarti sekarang hanya bisa buat solo saja. Di sini perlu saya tegaskan, ini bukanlah jalan pintas, bukan juga jalan instan menang dengan mudah, jadi saya tidak bisa jamin 100%, karena hasilnya tergantung kalian lagi, tapi apa salahnya mencoba, siapa tahu bisa berhasil ke kalian, karena sistem matchmakingnya dari Monton, jadi harus siap dikasih musuh dan timnya. Bagi yang mau join grup mabar, kalian bisa cek linknya di deskripsi, di sana kalian bisa cari teman mabar dan bertanya langsung. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa tulis di komentar,
nanti saya akan respon semuanya. Nah, supaya durasi video tidak terlalu lama, di sini saya akan sedikit percepat, sebaiknya teman-teman simak sampai selesai, supaya nanti bisa menilai sendiri, kira-kira bagaimana musuhnya, teman satu tim, dan jaringannya. Kalau begitu, kita langsung masuk ke in-game-nya, let's go! Reaches the battlefield. Smash them! Rumah kita akan dibangun setiap tujuh wilayah ini. You have slain an enemy! Kemuhan hati membawa kemenangan. Your team destroyed! You have slain an enemy! Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita yang sebenarnya. Mega kill. Kalian menjadi abu. Victory!